السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله شكرا كتاب الله سبحانه وتعالى. Kita masih lagi diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk sama-sama kita meneruskan pengajian sirah kita. Sebelum ini kita dah membincangkan berkenaan dengan sabiqun al-awwalun, itulah di kalangan orang-orang yang terawal masuk Islam, yang menerima dakwah Nabi SAW, yang mana kita sebut sebelum ini bahawasanya permulaan dakwah itu adalah kita kata dakwah sirriyah, yang ini dakwah secara rahsia, yang mana Nabi SAW Allah Ta'ala perintahkan supaya memberi peringatan kepada وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, memberi peringatan, yang ini menyampaikan risalah kepada kaum kerabat baginda SAW. Dan kita dah bincang, kita dah sebut sebelum ini bahasanya dakwah itu diterima oleh pertama sekali kaum keluarga Nabi SAW, Khadijah bintu Khuwailid, isterinya sendiri, kemudian Waraqah bin Naufal, dan juga anak-anak puteri-puteri Nabi SAW, anak-anak perempuan Nabi SAW, dan juga sepupu baginda SAW, Ali bin Abi Talib, dan sahabat karib Nabi SAW, Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, Abdullah bin Uthman bin Quhafah. Kemudian daripada Abu Bakar As-Siddiq itu berkembanglah ramai lagi lah yang menerima dakwah melalui perantaraan Abu Bakar As-Siddiq. Kita baca apa yang disebutkan oleh Ibn Kathir rahimahullah. Waqila wa amma Ali fa aslama saghiran ibnu thaman sinin. Adapun Ali, maka dia masuk, dia menerima Islam ketika masih kecil, ketika usianya 8 tahun. Waqila akthar min dhalik, ada juga pendapat yang menyatakan lebih daripada 8 tahun. Waqila kana islamuhu qabla islami Abi Bakr, ada pendapat yang menyatakan Islamnya Ali sebelum Islamnya Abu Bakar. Waqila la, ada juga pendapat yang kata tidak. Wa ala kulli halin, secara kesimpulannya, fa islamuhu laysa ka islami Siddiq, Islamnya Ali tidak sama seperti apa? Keislaman As-Siddiq, yakni Abu Bakar. Li'annahu kana fi kafalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kana Ali dia di bawah penjagaan Rasulullah SAW. Akhadahu an ammihi i'anatan lahu ala sanatin mahlin au mahlin. Nabi SAW membela menjaga Ali daripada bapa saudaranya Abu Talib. Kerana Abu Talib, kita dah sebut sebelum ni, Abu Talib dalam krisis apa kita kata ekonomi lah, tak mampu, dia ada ramai anak dan tak mampu nak membela Ali. Dan dia, Nabi SAW menawarkan untuk ambil Ali sebagai jagaan, ataupun kita kata membela Ali. Wa kadzalika aslama Khadijah wa Zaid bin Harithah, begitu jugalah masuklah Islam Khadijah dan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah iaitu anak angkat Nabi SAW. Wa aslama Al-Qass wa Waraqah ibn Naufal, dan masuklah Islam, kita bincang dalam hadis Bad'ul Wahyi, penurunan awal penurunan wahyu itu, yang antara yang awal masuk Islam Khadijah, dan juga pendeta yang bernama Waraqah bin Naufal. Fasaddaqa bima wajada min wahyillah wa tamanna an law kana jaza'an wa dhalika awwalu ma nazala al-wahy. Dan dia telah membenarkan apa yang telah dia dapati daripada apa wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW, dan dia mengharapkan kalaulah dia apa, kalaulah dia masih muda, dan dia akan apa membela Nabi SAW. Dan itu peristiwa itu berlaku pada awal penurunan wahyu. Waqad rawa at-Tirmidhi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ahu fil manami fi hay'atin hasanah. Al-Imam At-Tirmidhi meriwayatkan sebuah hadis di dalam jami'nya daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW melihat Waraqah bin Naufal di dalam mimpi baginda. Nabi SAW melihat Waraqah dalam keadaan yang sangat baik,
lafaz hadis di dalam Tirmizi itu disebutkan an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, katanya su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Waraqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya berkenaan dengan Waraqah. Faqalat lahu Khadijah innahu kana saddaqaka walakinahu mata qabla an tadhhar. Yani Khadijah pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia, yakni beliau, yakni Waraqah, telah membenarkan engkau wahai Muhammad, tetapi dia meninggal sebelum dakwah engkau bermula, sebelum engkau memulakan dakwah engkau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW bersabda, urituhu fil manami wa alaihi thiyabun bayad au biyad wa alaihi thiyabun bayad wa alaihi thiyabun bayadun walau kana min ahli an-nar lakana alaihi libasun ghairu dhalik. Nabi SAW kata, aku telah diperlihatkan di dalam mimpiku, wa alaihi thiyabun bayad, dan Waraqah memakai pakaian putih, memakai pakaian putih. Walau kana min ahli an-nar, Nabi SAW kata, kalaulah dia termasuk di kalangan ahli neraka, lakana alaihi libasun ghairu dhalik, tentulah dia memakai pakaian yang selain itu, tentulah dia tak pakai pakaian putih yang cantik, yang elok. Qala Tirmizi hadha hadithun gharib. Hadis ni gharib, maksudnya dari segi sanadnya maka tak berapa kuat lah, tak berapa kuat. Tetapi ala kulli hal, hadis ni apa kita kata, tidaklah terlampau lemah, kita kata tidaklah terlampau dhaif. Wa jaa fi hadithin anna Rasulullah SAW, sebab apa, Ibnu Katsir rahimahullah, seakan-akan zahirnya Ibnu Katsir rahimahullah apa berhujah dengan hadis ini. Tapi kita tengok apa yang disebutkan oleh muhakkik, tahqiq muhakkik kitab ni, iaitu Syekh Salim Al-Hilali. Cuba tengok dalam footnote 14 apa Syekh Salim sebut. 14 Baik, Syekh Salim kata sanad hadis ni dhaif. Dia disebut panjang, dia ulas panjang. Diriwayatkan oleh Tirmizi dari jalur diriwayatkan oleh Ibnu Al-Athir dalam Usulul Ghabah. Ya, kerana Uthman ibn Abdul Rahman dalam sanad ini, yakni perawi, dia tidak tak berapa kuat menurut ahli hadis. Baik, ala kulli hal, Waraqah bin Naufal dia menerima Islam, kan? Dia menerima Islam. Baik, wa fi sahihain annahu qala hadha an-namus alladhi jaa Musa ibn Imran lamma dhahaba bihi Khadijah ilayhi fa qassa alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'a min amri Jibril. Di dalam sahihain bahwasanya kata Ibnu Katsir rahimahullah, beliau yakni Waraqah lah yang mengatakan hadha an-namus alladhi jaa Musa ibn Imran. Bila Nabi SAW, kita bincang berkenaan dengan permulaan wahyu, apabila Nabi SAW balik bertemu dengan isterinya Khadijah, kemudian Khadijah bawa Waraqah bin Naufal untuk memberitahu kepada Nabi SAW, dan kita kata untuk menerima pandangan daripada seorang yang alim, yakni Waraqah bin Naufal. Lalu dia kata hadzan namus, bila Nabi SAW ceritakan balik apa yang berlaku pada baginda SAW di Gua Hira, maka kata Waraqah, hadzan namus alladhi jaa Musa bin Imran, ini itulah apa, Jibril, namus ataupun apa yang membawa wahyu, yang membawa risalah seperti mana yang dia pernah bawa kepada Musa bin Imran, Nabi Musa alaihi salam. Baik. Wa dakhala man sharaha Allah sadrahu lil Islam ala nurin wa basiratin wa muayanatin. Maka masuklah orang yang Allah Taala lapangkan dadanya untuk menerima Islam berdasarkan apa, apa yang Allah Taala berikan petunjuk cahaya dan juga petunjuk ilmu, dan apa yang mereka, berdasarkan apa yang mereka sendiri lihat. Fa akhadhahum sufaha'u Makkah bil adha wal 'uqubah. Dan lalu apa, menyebab akhir sekali, menyebabkan orang-orang yang bodoh di kalangan ahli Mekah, iaitu golongan musyrikin, mereka menimbulkan apa kesakitan dan juga apa kita kata menyiksa orang-orang yang masuk Islam.
وصان الله ورسوله 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 وحماه بعمه أبي طالب وصان الله ورسوله وحماه بعمه أبي طالب. Allah Ta'ala memelihara Rasulnya dan menjaganya melalui perantaraan bapa saudaranya Abu Talib. لأنه كان شريفا مطاعا فيهم. Kerana Abu Talib terkenal sebagai seorang pemimpin Quraisy yang digeruni dan dimuliakan dan ditaati di kalangan kaum musyrikin Quraisy. Nabilan bainahum, yakni mulia di kalangan mereka. لا يتجاسرون على مفاجأته بشيء في أمر محمد صلى الله عليه وسلم lima ya'lamuna min mahabbatihi lahu. Kat sini dia kata apa? Yakni bahasanya Abu Talib dengan apa, orang yang Quraisy, orang-orang Quraisy itu tak berani nak apa mengadakan apa ataupun nak melakukan sesuatu yang tidak baik kepada Abu Talib, khususnya berkenaan dengan urusan anak saudaranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka tahu bahawasanya Nabi SAW ialah orang ataupun anak saudara yang paling dicintai oleh Abu Talib, mengalahkan anaknya sendiri, kan? Jadi mereka tak berani nak kacau lah, tak berani nak kacau disebabkan kedudukan Abu Talib. Wa kana min hikmatillahi baqa'uhu ala dinihim. Dan ini kata Ibn Kathir rahimahullah, merupakan hikmah Allah, dan hikmah Allah baqa'uhu ala dinihim, kekalnya Abu Talib berada di atas agama mereka, yakni agama musyrikin Mekah, agama nenek moyang. Itu hikmahnya. Lima fi dhalika minal maslahah, yang mana hal tersebut ada maslahah yang Allah Ta'ala sendiri tetapkan. Maksudnya kalaulah Abu Talib masuk Islam, tentulah Abu Talib apa pun kena jugalah, kan? Tapi disebabkan Abu Talib ni Allah Ta'ala kekalkan dia, masih lagi tidak menerima Islam, masih kekal di atas agama nenek moyangnya, maka hikmahnya orang musyrikin Mekah tak berani nak kacau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nampak, itu hikmah yang disebutkan oleh Ibn Kathir rahimahullah. Wa hadha wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibn Kathir, yad'u ila Allah lailan wa nahara sirran wa jahara, la yasudduhu an dhalika saddun wa la yarudduhu anhu raddun wa la ya'khudhu Allah fi Allah wa la ya'khudhuhu fi Allah lawmat la'im aw lawmat la'im. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menerus berdakwah siang malam pagi petang, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Tidak ada seorang pun yang mampu menghalanginya dan mencegah beliau, kan? La yasudduhu an dhalika saddun wa la yarudduhu anhu. Tak ada siapa pun yang, maksudnya halangan orang yang menghalang, tidak menghalang Nabi SAW untuk meneruskan dakwah baginda. Dan Nabi SAW apa, tidak takut. La ya'khudhuhu fillahi lawmata la'im. Dia tidak takut dengan apa yang apa, tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela dalam usahanya untuk menegakkan agama Allah. Maksudnya Nabi SAW bukan jenis orang yang bila orang celah dia terus stop, tak, kan? Nabi SAW bukan jenis orang kata ini bajet baik, jenis ini sesat, lepas tu Nabi SAW down. Nabi SAW bukan macam tu. Lagi orang kata, lagi Nabi SAW buat apa, berdakwah. Baik, itu yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah. Baik, kita dah sebut sebelum ini, kita dah sebut beberapa orang, nama-nama yang masuk Islam terawal. Kerana kita masih lagi dalam period dakwah as-sirriyah, yakni dakwah secara rahsia. Kita dah sebut antara yang terawal menerima dakwah Nabi SAW, yakni kaum keluarga Nabi SAW sendiri, termasuk isteri baginda, kemudian anak-anak Nabi SAW, yakni puteri-puteri baginda SAW, kemudian Abu Bakar dan Bilal bin Rabah dan apa beberapa orang yang disebutkan sebagai as-sabiqun al-awwalun. Dan termasuklah mereka, di kalangan mereka itu ialah 10 orang yang dijamin masuk syurga, asyarah al-mubashirina bil jannah, 10 yang diberikan khabar gembira oleh Nabi SAW untuk masuk syurga. Baik, kita dah sebut nama-nama mereka. Dan kalau kita nak sebut semua nama seorang-seorang, one by one, sangat ramai. Dan kita dah baca sebelum ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saja berjaya mengislamkan, boleh dikatakan daripada 10 orang yang dijamin masuk syurga tu, kebanyakannya masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kan? Kemudian kita tengok apa yang ramai menerima, yang bersegera ataupun kita kata yang menerima dengan pantas dakwah Nabi SAW, risalah Islam itu, ramai di kalangan mereka adalah orang-orang yang lemah, du'afa wal fuqara, dan orang-orang yang fakir, orang-orang yang lemah, kan?
antaranya Mas'ud ibnu Rabi'ah Al-Qari. Ini antara termasuk as-sabiqun al-awwalun. Mas'ud ibnu Rabi'ah Al-Qari, kan? Nama dia Mas'ud ibnu Amr ibnu Rabi'ah Al-Qari'u. Dia masuk Islam antara yang terawal. Kemudian Wasalit ibnu Amrin. Wasalitu ibnu Amrin. Salit ibnu Amrin Al-Qurashi Al-Amiri. Dan dia antara yang masuk Islam terawal, dan dia antara yang termasuk di kalangan muhajirin yang terawal, yang sempat berhijrah sebanyak dua kali, yakni hijrah ke Habsyah dan juga hijrah ke Madinah. Dan dia adalah orang yang menjadi yang dipilih oleh Nabi SAW. Salih ibn Amr ini Nabi SAW pilih dia untuk diutuskan kepada Hawzah ibn Ali Al-Hanafi, raja bagi Raja Yamamah. Raja Yamamah, Yamamah sekarang ni baru-baru ni kita tengok apa Donald Trump apa datang ke Qasrul Yamamah, Istana Yamamah. Yamamah ni Riyadh lah, Riyadh di Saudi sekarang, kan? Capital city of Saudi Arabia, kan? Yamamah, Al-Yamamah. Jadi Nabi SAW utuskan Salid ibn Amr inilah untuk apa, berdakwah ke kepada Hawzah ibn Ali Al-Hanafi, yakni pada tahun 6 ataupun 7 Hijrah. Salid ibn Amr ni antara as-sabiqun al-awwalun. Dan apa, saudaranya Hatib, Hatib ibn Amr, Hatibun ibn Amr, Hatib ibn Amr al-Qurashi. Dan dia masuk Islam sebelum Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah yang disebut sebagai rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam. Dan dia antara yang terawal berhijrah ke bumi Habsyah. Siapa nama dia? Hatib, Hatib ibn Amr. Abang dia ataupun adik dia Salid ibn Amr. Kemudian Ayyash ibn Abi Rabi'ah. Ayyash ibn Rabi'ah ataupun ibn Abi Rabi'ah, saudara bagi Abu Jahal sebelah ibu. Yang ini nama dia Ayyash ibn Abi Rabi'ah. Dia saudara seibu dengan Abu Jahal, kan? Dia masuk Islam, dia antara yang as-sabiqun al-awwalun, dan dia antara yang sempat berhijrah ke Habsyah dan berhijrah ke Madinah. Kemudian dia ditipu oleh saudara seibu dia sendiri, iaitu Abu Jahal. Kan Abu Jahal apa, ikat dia, ikat dia, tak bagi dia keluar berhijrah ke ke Madinah, kan? Ikat dia, kurung dia dekat Mekah. Nama dia Ayyash ibnu Abi Rabi'ah. Dia apa, saudara kepada Abu Jahal. Dan isterinya Asma' bintu Salamah, isteri kepada Ayyash ibn Abi Rabi'ah. Asma' bintu Salamah, dia termasuk di kalangan muhajirat. Dia berhijrah bersama dengan suaminya Ayyash ibn Abi Rabi'ah. Dan daripada perkahwinan Ayyash ibn Abi Rabi'ah dan Asma' bintu Salamah inilah dapat siapa? Anak mereka Abdullah ibn Ayyash. Abdullah ibn Ayyash juga sahabat Nabi, kan? Wa Khunais ibn Hudzafah. Khunais ibn Hudzafah Al-Qurashi As-Sahmi. Dia termasuk di kalangan As-Sabiqun Al-Awwalun. Kalau kita baca Al-Quran, bila kita baca dalam surah At-Tawbah ayat 1 tu, Was-Sabiqun Al-Awwalun Minal Muhajirin, inilah orang-orangnya, kan? Maksudnya siapa tadi yang kita sebut, Salid ibn Amr, Hatib ibn Amr, Ayyash ibn Abi Rabi'ah dan isterinya Asma' bintu Salamah, wa Khunais ibn Hudzafah, Amir ibn Abi atau Amir ibn Rabi'ah, wa Abdullah ibn Jahshin. Ini yang berikutnya, dan saudara mereka Abu Ahmad Abdu ibn Jahshin. Ini semua contohnya Abdullah ibn Jahshin, ibu dia adalah mak saudara Nabi SAW. Maksudnya sepupu Nabi lah. Ibu dia adalah Umaymah bintu Abdul Muttalib, mak saudara Nabi SAW. Dan dia masuk, Abdullah ibn Jahshin, dia masuk Islam sebelum Nabi SAW masuk ataupun berdakwah di dalam rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam. Dia masuk Islam sebelum tu lagi. Maksudnya ini menunjukkan mereka ni as-sabiqun al-awwalun. Dan dia pernah, Abdullah ibn Jahshin, dia pernah berhijrah ke Habsyah dan Madinah bersama dengan isterinya. Kemudian dia menyaksikan peperangan Badar, dia turut serta dalam peperangan Badar dan terbunuh di dalam peperangan Uhud. Dia terbunuh dalam peperangan Uhud, Abdullah ibn Jahshin. Kemudian ramai lagi lah, Ja'far ibn Abi Talib. Ja'far ibn Abi Talib, siapa? Ja'far ibn Abi Talib Al-Hashimi, Al-Qurashi Al-Hashimi. Sepupu Nabi SAW, anak kepada siapa?
Abu Talib, abang kepada Ali ibn Abi Talib. Kana ashbahan nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khalqan wa khuluqan. Dan dia adalah sepupu Nabi yang paling paling seiras dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada bentuk fizikal dia dan juga akhlak dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ja'far ibn Abi Talib ni dia sepupu Nabi yang paling paling iras, seiras dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia fizikal, sifat fizikal dan akhlak dia sama macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kalau kita tengok anak ataupun cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma, kan? Al-Hasan yang paling iras dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datuk dia bahagian atas. Kalau tengok bahagian atas Al-Hasan sama macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Husain di bahagian bawah. Dia tak sama macam Hasan. Maksudnya kembar tak seirah lah, kan? Kembar tak seirah. Sebab disebutkan dalam contohnya macam Syama'il Muhammadiyah dan kitab-kitab hadis berkenaan dengan Syama'il Nabi SAW, dan juga kitab-kitab hadis yang lain menyebutkan bahawasanya Al-Hasan dia sama dengan Nabi SAW di bahagian atas, Al-Husain di bahagian bawah. Ja'far bin Abi Talib dia macam Nabi SAW, sama ada atas ke bawah sama. Itu sepupu Nabi SAW. Ja'far bin Abi Talib termasuk di kalangan as-sabiqun al-awwalun. Dan isterinya Asma' bintu Umais. Asma' bintu Umais isteri kepada Ja'far bin Abi Talib termasuk as-sabiqun al-awwalun, yang terawal menerima Islam. Asma' bintu Umais, nama dia apa? Asma' bintu Umais al-Khathma'iyah atau al-Khath'amiyah. Kan? Dia antara yang masuk Islam yang terawal, dan dia berhijrah bersama dengan suaminya ke Habsyah. Kan? Ketika dan juga kemudian berhijrah ke Madinah. Ja'far ibn Abi Talib dia meninggal ketika mana? Siapa ingat? Perang Mut'ah. Ada orang kata Perang Mut'ah. Kita dengar apa? Khutbah jemaah kan. Pengajaran daripada peperangan Mut'ah. Kan, kita perlu tahu bahawa Nabi SAW berperang di dalam peperangan Mut'ah. Dia ulang Mut'ah banyak kali. Kita geleng kepala kan? Sepatutnya khatib ni study lah dulu kan. Atau tak tahulah, mungkin teks khutbah tu pun sendiri dah mut'ah, tulis mut'ah kan, mana kita tahu, Allah Allah. Tapi kesian lah kan, perang mut'ah kan? Mut'ah yang di Jordan, tempat tu mut'ah dah jadi jadi Syiah punya kawin mut'ah lah, kawin kontrak, dah lari dah kan. Jadi Ja'far ni dia syahid dalam peperangan Mu'tah. Bukan Mu'tah, jangan cari pasal. Kemudian lepas Ja'far ibn Abi Talib meninggal ataupun syahid di medan Mu'tah. Ustaz pun dah ni kan. Ustaz, kalau kita kata kat orang, kadang-kadang kita kena. Sebab ada hadis ya. Ibn Hajar sebut dalam Bulugh Maram ada satu hadis ya, At-Tirmizi. Man ayyara akhahu bi dhanbin sayusibuhu atau lam sayamaluhu hatta la yamutu hatta ya'malahu atau kama qala, kan, barang siapa yang mencela seseorang saudaranya yang melakukan dosa ataupun kesalahan, dia mencela, kan, Allah akan uji dia sebelum dia mati. Dia akan terjebak juga dalam apa yang pernah dilakukan oleh saudaranya itu. Hadis itu daif, tapi maksudnya sahih. Dalam sebahagian riwayat disebutkan, jangan kamu la tudhiru bi syamatati li akhika bi dhanbin aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu mencela orang yang terjebak dalam dosa ataupun kesalahan, takut-takut sebelum kau mati kau pun akan terjebak sama. Ini hadis, walaupun hadis dia dari segi status hadis tu tak kuat, tapi maksudnya benar. Memang betul. Berapa ramai orang yang dia teruji apabila dia mencela orang yang terjebak dalam dosa, khususnya orang tu dah bertaubat. Orang tu kan, dia cela gelak kan. Istihza ataupun merendah-rendahkan orang yang buat dosa. Apalah dia ni macam ni. Dia, Allah Taala akan uji dia dengan kesalahan ataupun dosa yang sama yang dia cela orang tu. Ini kita kena ambil perhatian. Sebab itu Nabi SAW ajar kita, apabila kita melihat orang diuji dengan musibah ataupun orang diuji dengan dosa, kan,
kalau kamu melihat orang mubtala, orang yang diuji, Nabi SAW tak suruh kita gelak. Nabi SAW tak suruh kita perlekehkan. Nabi SAW tak suruh kita sebarkan dosa dia. Tambah-tambah lagi kalau dia dah bertaubat. Nabi SAW suruh apa? Suruh berdoa. Nabi SAW suruh kita ucapkan doa apa? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi afani, yang telah menyelamatkan aku, yang telah memberikan afiyah, menyelamatkan aku. Mimma btalaka bih, terhadap apa yang engkau telah uji dengannya. Wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila, dan engkau telah melebihkan aku berbanding dengan makhluk-makhlukmu yang lain, yang dengan kelebihan yang banyak. Dalam riwayat yang sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang baca doa itu maka dia takkan lam tusibuhu tilkal musibah, tidak akan dia tidak akan terjebak dalam musibah yang dilihat tu. Sebab itu kita tak boleh, bila kita tengok orang kena musibah, orang tu terjebak dalam dosa, kita minta perlindungan kepada Allah SWT. Bukan kita gelakkan dia, bukan kita pelekehkan dia, kan? Kalau dia salah, betul kan? Nampak? Kan? Dulu kita kata kat orang, akhir sekali Allah Ta'ala kenakan kat kita. Itu kebanyakan orang. Kan ada seorang hamba Allah ni, dulu kan, saya tak mau beritahu nama dia, tapi nak beritahu pengajaran lah, pengajaran. Dulu dia rajin kutuk kerajaan, kutuk pemerintah, kutuk orang, kutuk doktor-doktor kat Malaysia ni. Dia kata doktor-doktor kat Malaysia ni apa, makan gaji buta lah, macam tu lah, lebih kurang lah, macam tu lah, macam ni lah, gini. Nes-nes macam tu. Akhir sekali Allah Ta'ala uji dia, anak dia sakit di luar negara, dia minta, akhir sekali dia terpaksa apa, tularkan dia punya anak dia yang sakit tu. Semoga Allah Ta'ala mudahkan lah, semoga Allah Ta'ala sembuhkan anak dia, kan? Akhir sekali dia terpaksa merayu-rayu kepada kerajaan, merayu-rayu kepada doktor-doktor. Puncanya kenapa? Kena tak jaga mulut, tak jaga lisan. Kita kutuk orang ni, kita tak tahu, akhir sekali mungkin Allah Ta'ala akan uji kita, orang yang kita kutuk itulah yang akan tolong kita. Sebab itu berpada-pada, kita nak benci orang, berpada-pada, jangan lebih-lebih. Ini orang tu macam ni, hari-hari kita duk kutuk dia. Tambah sekarang ni Facebook kan, hari-hari duk update status, duk cerita pasal orang tu je. Sekarang ni duk buat hashtag pula kan, duk kutuk orang ni, duk kutuk orang tu, duk hashtag, duk buat hashtag, siap buat hashtag lagi. Yang dikutuk tu bukan orang calang-calang, orang yang ada kedudukan, orang yang kita kata dihormati. Hormatlah orang tu, walaupun kita tak setuju, jangan kita melampau-lampau. Ini dah jadi apa, dia punya status dia kutuk orang je, dengan siap ada hashtag, ajak geng mai, jom kita kutuk. Kita kena hati-hati. Mungkin Allah Ta'ala akan uji kita, kita duk kutuk orang, akhir sekali Allah Ta'ala hina kita, Allah Ta'ala jadikan kita buat terjebak dengan apa yang kita kutuk. Tambah-tambah lagi lah kita duk kutuk orang yang Allah Ta'ala muliakan, pemerintah kan, pemerintah ni dia ada kedudukan yang Allah Ta'ala istimewakan. Memang dia bukan malaikat, pemerintah kita ni bukan malaikat yang turun daripada langit kan, dia datang daripada kalangan kita juga. Dia ada salah, dia ada silap, tapi kita tak, kalau kita tak setuju sekali mana pun, macam mana sekali pun kita tak setuju dengan pemerintah kita, jangan kita hina mereka. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Man ahana sultan Allah ahanahu Allah, man ahana sultan Allah fil ardi ahanahu Allah. Barang siapa yang mencela, menghina sultan Allah, yakni sultan yang Allah Ta'ala muliakan, pemerintah yang Allah Ta'ala lantik, Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala takdirkan dia dilantik untuk memerintah, ahanahu Allah, Allah akan menghina dia. Sebab itu dulu kita duk kata kat orang, kita duk kata kat pemerintah macam ni, akhir sekali Allah Ta'ala uji kita. Sama kan, dulu kita duk kata pemerintah ni songlap duit, selewing duit kan, macam-macam, kita duk keluar macam-macam, duk sebar, timbulkan persepsi buruk kepada pemerintah. Kita setuju, tafadhal, kita berhak untuk tak bersetuju dengan pemerintah, tapi jangan kita menimbulkan persepsi negatif kepada pemerintah kita kan. Kita duk kata akhir sekali Allah Ta'ala uji kita pun kena. Waktu tu barulah kita dapat rasa macam mana orang yang dulu rasa, orang duk kutuk dia pun macam tu lah. Sebab tu jangan sesekali kita, bila orang terjebak dalam dosa, kita tengok, kita minta perlindungan kepada Allah SWT.
Sebab kita jadikan apa orang yang orang musibah yang orang lain kena, kita jadikan sebagai ibrah kepada diri kita, bukan untuk kita berbangga diri ataupun kita rasa kita dah selamat. Tak, seorang kita ni tak boleh jamin kita ni akan selamat daripada musibah, fitnah dan balak daripada Allah SWT. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Baik. Jadi yang masuk Islam antara yang lain, yang terawal masuk Islam ini, kita kata yang tadi, Asma bintu Umais, kan? Bila Ja'far bin Abi Talib syahid di Medan Mu'tah, Nabi SAW apa, menikahkan Asma bintu Umais dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Asma bintu Umais selepas dia selepas suami dia Ja'far bin Abi Talib meninggal syahid di Medan Mu'tah, Asma bintu Umais dikahwinkan oleh Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maksudnya Nabi SAW menunjukkan apa? Nabi SAW memuliakan Asma. Nabi tak bagi kahwin dengan orang sahabat-sahabat yang lain, tapi Nabi SAW bagi kahwin dengan sahabat dia yang paling afdal, iaitu Abu Bakar, kan? Asma bintu Umais. Dan daripada perkahwinan Abu Bakar dengan Asma bintu Umais itulah lahir siapa? Muhammad ibni Abi Bakar. Ketika apa? Ketika waktu Hajjatul Wada', ketika masih dalam ihram. Kemudian apa? Bila As-Siddiq radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq meninggal, maka yang antara yang apa menguruskan apa pemandian Abu Bakar As-Siddiq ini antaranya ialah Muhammad anaknya dan juga Asma bintu Umais. Falamma mata Abu Bakr ini Siddiq, selepas Abu Bakar pula meninggal, Asma bintu Umais ni kahwin dengan siapa? Kahwin dengan Ali bin Abi Talib. Kan? Maksudnya sepupu suami dia yang terawal, Ja'far, kahwin pula dengan Ali bin Abi Talib. Ya? Abang dia, abang adik ipar dia. Naam, adik ipar dia. Ja'far ibnu Abi Talib. Daripada perkahwinan Asma bintu Umais dengan Ali bin Abi Talib, dapatlah Yahya ibnu Ali bin Abi Talib. Masa Ali ada anak nama dia Yahya, daripada perkahwinan dia dengan Asma bintu Umais. Ya. Tapi Syiah tak sebutlah ni. Sebab ah, sebab Ali kahwin dengan Asma. Syiah tak sebut pula. Syiah dia hanya sebut Hasan dan Husain, kan? Benda itu je. Daripada keturunan Hasan Husain. Lepas tu Husain. Ha, lepas tu Hasan tolak Husain. Ha. Itu semua taksub dan ghulu dalam agama. Dan dikatakan Asma bintu Umais ini seorang yang pandai mentafsir mimpi. Pandai mentafsir mimpi. Dan dikatakan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin, selalu sering bertanya kepada Asma berkenaan dengan takwil mimpi, tafsir mimpi. Maksudnya orang yang boleh tafsir mimpi ni, bukan tafsir mimpi ni, dia bukanlah ilmu yang boleh dipelajari sebenarnya. Bukanlah dia boleh dicapai dengan kita belajar buka buku tafsir mimpi baca, kan? Bukan. Dia adalah ilham daripada Allah SWT. Orang yang nak tafsir mimpi ni, yang pertama sekali dia kena hafal Quran. Maksudnya dia kena orang yang mengetahui Al-Quran. Dan orang yang kita kata orang yang ada firasat yang baik, orang yang mempunyai pemikiran yang baik, kan? Jadi bukan calang-calang. Sebab itu Umar sendiri tanya Asma bintu Umais berkenaan tafsir mimpi, kan? Baik. Wa Hatib ibnu Al-Harith, antara yang sabiqun al-awwalun juga, Hatib ibnu Al-Harith Al-Jumahi, dan dia dan juga isterinya Fatimah bintu Al-Mujallal Al-Qurashiyah Al-Amiriyah, mereka apa bersama-sama apa berhijrah ke Habsyah dan juga Madinah. Isterinya Fatimah bintu Al-Mujallal, dan disebut nama di kunyah dia ialah Ummu Jamil. Dia termasuk di kalangan apa termasuk di kalangan As-Sabiqun Al-Awwalun. Kemudian saudara mereka Hattab ibnu Al-Harith, dan isterinya Fukaihah bintu Yasar. Fukaihah ini isim tasghir. Kalau asalnya Fakihah, kan? Jadi ditasghirkan jadi Fukaihah bintu Yasar. Dan ramai lagi lah, ha? Kalau kita nak baca sini ada lebih kurang 54 ataupun 56 ataupun 50 lebih lah, ha? Di kalangan As-Sabiqun Al-Awwalun, maksudnya di bawah daripada 60 orang ataupun 60 orang lah sampai, kan? Dan antara yang As-Sabiqun Al-Awwalun juga yang kita nak sebut sini, Amir bin Fuhairah, Maula Abi Bakr As-Siddiq, Khalid bin Sa'id bin Al-As,
dan isterinya Umaymah bintu Khalaf, Abu Hudzaifah bin Utbah, Waqid bin Abdullah, Khalid dan Amir, Aqil, Iyas ibnu Al-Bukair bin Abdi Yalil atau Yalil, wa Ammar ibnu Yasir. Ammar ibnu Yasir siapa? Anak kepada Yasir dan Sumayyah lah. Kan Sumayyah. Wa Suhaib ibnu Sinan. Suhaib ibnu Sinan, Bilal ibnu Rabah Al-Habashi, Bilal yang kita makruf, wa Mus'ab ibnu Umair. Mus'ab ibnu Umair Al-Badri Al-Qurashi. Dan dia antara pemuda Mekah yang di sini sebut syababan wa jamalan, seorang yang pemuda yang handsome lah, kacak. Dan dia antara yang Nabi SAW utuskan dia untuk mengajar Al-Quran di Madinah sebelum hijrah, kan, Mus'ab ibn Umair dan Amr ibn Abasah radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kat sini lebih kurang dalam 50, kalau saya kira-kira balik, ada dalam lebih kurang 54 orang, termasuklah 10 yang dijamin masuk syurga ini antara yang as-sabiqun al-awwalun, yang nama-nama mereka kalau kita teliti ada yang kita kenal, ada yang juga yang macam tadi kita sebut tadi, ada yang tak kita first time dengar, kan, ada yang kita first time kita dengar. Ala kulli hal, mereka ini semua adalah orang yang masuk Islam pada peringkat awal, period yang awal, yakni dakwah secara rahsia, kan. Baik, apa perkara pertama yang Allah Ta'ala perintahkan dalam tempoh penurunan wahyu yang terawal yang kita dah sebut sebelum ini, bahawasanya Nabi SAW diutuskan menjadi Nabi dengan Iqra dan diutuskan menjadi Rasul dengan Al-Mudathir, Ya Ayuhal Mudathir. Dan antara yang disebutkan oleh para ulama, antara perkara yang pertama, perintah syariat yang pertama yang turun ketika itu, kan, adalah apa? Perintah wuduk. Perintah wuduk untuk solat. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan di dalam musnadnya daripada Zaid ibn Harithah radhiyallahu an, daripada Nabi SAW bahwasanya anna Jibril alaihi salam atahu fi awwal ma uhiya ilaihi fa'allamahu alwudu'a was-salata. Bahwasanya Jibril alaihi salam datang mendatangi Nabi SAW pada awal penurunan wahyu, maksudnya dalam period dakwah yang rahsia itu, fa'allamahu alwudu'a was-salah. Jibril mengajarkan Nabi wudu dan salat. Hadis ni dari segi sanadnya dhaif, lemah. Tetapi kita tengok ada hadis yang lain yang sanad yang sahih, antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad di dalam musnadnya, Ibn Hibban di dalam sahihnya, dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Katanya, "Dakhalat Fatimah radhiyallahu anha 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya tabki." Satu hari Fatimah binti Rasulullah SAW, Fatimah anak Nabi SAW, masuk bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan dia menangis. Faqalat haula'il mala'u min Quraisy. Lalu Fatimah kata, mereka itu orang-orang Quraisy. Qad ta'aqadu 'alayka law qad ra'awka. Mereka akan buat sesuatu yang tak baik untuk engkau wahai ayah kalau mereka lihat engkau mengajak manusia kepada Islam lah, maksudnya, kan, mereka akan buat perkara yang tak baik, kata Fatimah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah, ya bunayyah, wahai anakku, itini biwudu'in, bawakan kepada aku apa, bekas wuduk untuk aku ambil wuduk. Fatawadda'a thumma dakhala alaihimul masjid. Kemudian Nabi SAW berwuduk dan masuk ke masjid, yakni tempat solat lah, Nabi SAW solat. Kemudian berdasarkan hadis ini, kan, bolehlah kita fahami bahawasanya pada peringkat awal wuduk dan solat sudah ada, sudah disyariatkan pada peringkat awal. Tetapi kaifiat wuduk itu tak samalah macam wuduk yang sempurna selepas, kita kata selepas disyariatkan wuduk. Maksudnya wallahu taala a'lam bagaimana kaifiat wuduk yang terawal. Dan solat kita akan bincang. Solat yang terawal sebab kita tahu, kita maklum bahawasanya perintah solat disyariatkan pada Isra' dan Mi'raj. Kan? Jadi ini solat yang macam mana? Kan? Adapun perintah solat, kata Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsirnya, tafsir Al-Quran Al-Azim ke-13,
ketika menafsirkan ayat wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurubi, dan bertasbihlah dengan pujian Tuhanmu qabla tulu'i syamsi, sebelum apa terbitnya matahari, wa qabla al-ghurubi, dan sebelum tenggelamnya matahari. Kata Ibn Kathir rahimahullah, itu dalam surah Qaf ayat 39. كانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتين قبل طلوع الشمس في وقت الفجر وقبل الغروب في وقت العصر. Kata Ibn Kathir rahimahullah, adalah salat yang difardukan sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj adalah dua rakaat, ataupun dua rakaat dan dua kali sahaja, iaitulah apa, sebelum terbitnya matahari, yakni subuh lah, fajar, dan ya ini fi waqtil fajar, waktu subuh, wa qabla al-ghurubi fi waqtil asri, dan sebelum tenggelamnya matahari, yakni pada waktu maghrib ataupun asar, sebelum tenggelam matahari, yakni waktu asar lah asalnya. Wa qiyamul laili kana wajiban 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala ummatihi haulan, dan qiyamul lail pada asalnya adalah wajib ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya tidak wajib. Thumma nusikha fi haqqil ummati wujubuhu, kemudian dinasahkan, dimansuhkan hukum wajib itu ke atas umatnya. Thumma ba'da dhalika nasakha Allah ta'ala dhalika kullahu laylatal isra bi khamsi salawatin, kemudian Allah ta'ala memansuhkan solat-solat yang awalnya difardukan itu dalam kaifiat dua rakaat, dan juga hanya pada dua waktu, iaitulah waktu subuh dan asar, dimansuhkan oleh Allah SWT setelah Allah Ta'ala apa perintahkan dengan perintah salat lima waktu ketika Isra' dan Mi'raj, ketika Mi'raj Nabi SAW. Wa qala al-Qurtubi fi tafsiri qawlihi ta'ala, kata al-Imam al-Qurtubi pula di dalam tafsirnya, dalam menafsirkan ayat wasabbih bihamdi rabbika bil'ashiyi wal-ibkar, ini dalam surah Ghafir ataupun surah Mu'min ayat 55, surah Ghafir ayat 55, wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyi wal ibka, dan bertasbihlah dengan pujian Tuhanmu, pujian-pujian kepada Tuhanmu pada waktu pagi dan pada waktu petang dan juga waktu pagi, wal ibka. Qala hiya salatun kanat bi Makkah, kata Al-Qurtubi, ianya adalah salat yang difardukan di Mekah. Qabla an tufrada as-salawatul khamsu rak'atan ghudwatan wa rak'atan 'ashiyatan, iaitulah sebelum difardukan salat yang lima waktu itu, iaitulah ianya adalah dua rakaat pada waktu pagi dan dua rakaat pada waktu petang. Fayakunu hadha mimma nusikha wallahu ta'ala wallahu a'la, dan ianya adalah perintah dua rakaat itu, salat yang terawal itu yang difardukan di Mekah pada awalnya, dimansuhkan selepas peristiwa sebab Allah Ta'ala memfardukan solat lima waktu sehari semalam yang sampai hari ini kita amalkan, iaitu pada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Baik, ayat surah Ghafir dan surah Qaf, Allah kata wasabbih, bertasbihlah. Macam mana kita faham tasbih di situ adalah solat? Macam mana? Kalau kita terjemah harfi, bertasbihlah maksudnya subhanallah, itu kita kata bahaya kalau kita hanya pegang dengan tafsir harfi atau tafsir dengan bahasa saja. Wasabbih kat situ merujuk kepada solat. Sebab itu kalau kita ketika Allah Taala sebut dengan berkenaan dengan Nabi Yunus alaihi salam, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Yunus tidak termasuk di kalangan orang-orang yang paling banyak bertasbih, yakni al-Imam al-Marwazi Abu Abdullah al-Marwazi, sahib Imam Ahmad, dia ada buat kitab Ta'zimus Salah, kan, dalam tu dia sebutkan berkenaan dengan bahawasanya perintah solat ini adalah perintah yang Allah Ta'ala telah perintahkan kepada semua nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya nabi daripada Nabi Adam sampailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Isa alaihi salam, semuanya sudah diperintahkan oleh Allah untuk solat. Macam mana kaifiat solat dia, wallahu alam, tapi samalah, ada wuduk dan ada solat. Kan? Ada wuduk dan ada solat.
berapa rakaat, berapa kaifat, Allah Ta'ala alam. Tapi semuanya diperintahkan untuk solat. Dan di dalam solat mereka ada tasbih. Sebab itu dalam solat kita, dalam rokok kita dan dalam sujud kita, kita diperintahkan untuk bertasbih, memperbanyakkan tasbih kita dalam sujud dan juga dalam rokok, kan? Dan ayat itu syahidnya di sini, poin di sini, Allah Ta'ala kata falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah Yunus tidak termasuk di kalangan orang yang banyak bertasbih. Kata para ulama tafsir, banyak bertasbih musabbihin ay musallin, yani banyak salat. Kerana orang yang banyak salat confirm dia banyak bertasbih, sebab di dalam salat itu ada tasbih. Itu wajahnya, kan? Jadi di sini menunjukkan bahawasanya Nabi SAW juga diperintahkan untuk salat seperti mana nabi-nabi yang terdahulu, rasul-rasul yang terdahulu juga diperintahkan untuk salat. Dan kalaulah Allah Ta'ala sebut tadi, kalaulah Yunus tak termasuk di kalangan orang yang salat, orang yang bertasbih, banyak bertasbih, yakni yang banyak bersalat, tentulah Allah Ta'ala akan lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Tentulah Allah Ta'ala akan biarkan baginda alaihi salam berada di dalam perut ikan paus itu sehingga hari kebangkitan. Ada orang dikata ini adalah dalil menunjukkan ikan paus yang menelan Nabi Yunus itu masih ada, masih hidup. Kemudian dia orang-orang ambil lah gambar dia, Google daripada mana, apa ikan paus mana lah, ambil inilah ikan yang menelan Nabi Yunus. Ini semua takalluf, semua bentuk kita tak diperintahkan untuk cari ikan tu, kan? Ada Allah Ta'ala perintahkan, carilah ikan paus itu. Ini tidak lain tidak bukan adalah disebabkan oleh khurafat-khurafat ataupun kita kata perkara-perkara yang kita kata elemen-elemen kesufian yang melampau, yang kononnya anak bertabaruk dengan ikan paus. Nanti adalah pula ni nak bawa replika ikan apa, ikan paus yang menelan Nabi Yunus pula. Macam-macam kan, tongkat Nabi Nuh lah, kan, janggut Nabi inilah, Nabi itulah. Ini semua adalah perkara yang takalluf, perkara yang dilarang oleh agama. Nuhina 'ani takalluf, kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, kita dilarang oleh agama kita untuk bertakalluf, yakni memberat-beratkan diri dalam perkara yang Allah Ta'ala tak perintahkan, kan? Tak boleh. Baik, wa qala al-Hafiz fi al-Fath, kata al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani di dalam Fath al-Bari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-Isra yusalli qat'an wa kadhalika ashabuhu. Nabi SAW sebelum berlakunya peristiwa Isra, Nabi SAW salat dan sahabatnya. Walakin ikhtulifa hal iftarida qabla as-salawati al-khams shay'un min as-salawati am la. Tetapi para ulama berselisih pendapat, adakah telah difardukan, adakah ada kefarduan solat itu sebelum kefarduan solat yang lima waktu itu ataupun tidak. Fayasihhu ala hadha qawlun man qala innal farda awalan kana salata qabla tulu'i syamsi wa salatan qabla hurubiha. Yang sahihnya ada, iaitulah Allah Ta'ala pada awalnya memfardukan solat apa, sebelum yakni waktu subuh dan juga waktu asar, sebelum tenggelam matahari. Wal hujjatu fi qawluhu ta'ala, fi qawlihi ta'ala, hujjahnya, dalilnya ialah dalam firman Allah SWT, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, di dalam surah Taha ayat 130, kan? Maksudnya ada tiga ayat kan dalam surah Qaf, surah Ghafir dan surah Taha, kan? Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, dan bertasbihlah dengan hujan Tuhan kamu, dengan memuji Tuhan kamu sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya matahari, kan? Begitu juga kalau kita baca ayat-ayat yang lain, Allah Ta'ala perintahkan, contohnya Nabi Zakaria AS, kan, Allah Ta'ala perintahkan wasabbih bil asyi wal ibkar, bertasbihlah pada waktu pagi dan juga pada waktu petang, kan? Maksudnya solat, suruh solat. Ketika Nabi Zakaria AS mintakan alamat, bagaimana aku anna yakunu li ghulaman, kan? Bagaimana aku boleh nak mendapat anak sedangkan wa mraati aqira, kan? Isteri aku mandul, tak boleh beranak, macam mana aku nak dapat anak, kan? Kemudian Allah SWT kata itulah Allah, apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah Ta'ala boleh melakukan apa sahaja yang dia kehendaki. Dan bila Nabi Zakaria mintakan daripada Allah SWT ayat tanda, kemudian Allah SWT suruh tandanya Nabi Zakaria tak boleh berkata-kata, kan, hanya isyarat. Kemudian Allah Ta'ala wasabbih bil asyi wal imkar, solatlah, bertasbihlah kepada Allah SWT, memuji nama Allah pada waktu pagi dan petang. Menunjukkan apa? Ini adalah solat yang juga disyariatkan oleh Nabi-Nabi yang terdahulu. Jadi
Ini yang kita kata yang rajih dalam masalah ini. Kemudian kita lihat. Baik. Tasabbih bismillah bika tasabbih macam surah An-Nas. Ha. Tasabbih bismillah. Surah إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا ya itu juga seumumnya termasuk solat ya solat termasuk solat sebab itu dalam isu ini kitab yang terbaik nak merungkai masalah isu tasbih dan solat ini maksudnya antaranya Al-Imam Al-Marwazi Abu Abdullah Al-Marwazi dalam kitabnya Ta'zimus Salah qadris salah mengagungkan kedudukan salat. Kitab tu sangat bagus dia sebutkan berkenaan dengan keagungan salat. Keagungan kita ni wajib mengagungkan salat, wajib mendahulukan salat. Maksudnya kenapa? Antaranya hujahnya salat ini adalah perintah Allah SWT kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Semua nabi diperintahkan untuk salat. Kan? Maksudnya wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu kena rujuk tafsir. Kena rujuk tafsir. Tapi yang saya ingat antara tafsirannya para ulama ada sebut bahawasanya solat. Kerana solat itu dalam dia ada tasbih. Maksudnya dia antara termasuk daripada apa? Tafsir yang kita kata khilaf tanawwu' la khilaf tadad. Dia adalah khilaf yang pelbagai yang saling kuat menguat, saling menafsir antara satu sama lain. Kan? Macam tafsir Siratul Mustaqim. Ulama ada yang kata Siratul Mustaqim Islam. Ada yang kata siratul mustaqim la ilaha illallah. Ada yang kata siratul mustaqim Abu Bakar dan Umar. Semua tu apa? Saling jelas menjelaskan. Dia bukanlah khilaf yang tercela, khilaf yang membawa kepada percanggahan. Tak. Dia panggil khilafut tanawwu', khilaf yang berbeza tetapi dia membawa maksud yang sama, membawa maksud yang sama yang saling tafsir menafsirkan, saling jelas menjelaskan. Ha. Jadi itu kena rujuk tafsir lah. Baik, kemudian kita lihat perkara yang berikutnya iaitulah istighfa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin fi daril arqam. Yani Nabi SAW bersembunyi berdakwah di dalam rumah Al-Arqam. Al-Arqam ibni Abi Al-Arqam. Jadi Nabi SAW sebab itu ketika itu umat Islam, bilangan umat Islam masih sedikit kan, dan di kalangan mereka adalah orang yang lemah, du'afa wal fuqara, dan tak ramai orang-orang yang berani, orang yang kuat ni, yang ada kekuatan ni tak ramai. Bahkan awal yang menerima Islam ni di kalangan pemimpin-pemimpin Quraisy tak ada seorang pun yang terima. Tak ada seorang pun. Menunjukkan apa? Jawatan dan kekuasaan, pangkat ni kebanyakannya akan menghalang seseorang daripada kebenaran. Kan, maksudnya ialah macam sekarang lah kita nak tegur ustaz kan. Ustaz tu ustaz dah famous satu Malaysia. Tapi dia bawa hadis palsu. Bila kita nak tegur dia, kamu siapa? Saya ni ustaz, saya belajar di sekian, saya belajar di 15 tahun saya belajar di Al-Azhar. 20 tahun saya belajar di Madinah, contohlah kan. Bagi contoh. Kamu siapa nak tegur saya? Saya belajar dah lama. Saya ni dah berceramah dekat satu Malaysia ni kan, satu Malaysia, Sabah, Sarawak, Brunei, apa semua saya dah sampai. Kamu siapa nak tegur saya? Itu kebanyakannya orang yang dah ada pengaruh, jawatan, populariti, susah untuk menerima kebenaran kalau dia ditegur. Sebab itu kita minta Allah SWT jadikan kita orang yang sentiasa menerima kebenaran walaupun daripada siapa saja. Kan? Daripada siapa saja, orang yang muda daripada kita ke, tua daripada kita ke, yang rendah daripada kita ke, kita terima. Sebab itu kena belapang dada. Kalau ustaz pun kalau ada salah, tafadhal nak tegur, sila tegur kan. Sila tegur. Kan? Tak ada kita kata istilah ustaz ni confirm betul semua. Tak. Boleh tegur tapi dengan adab, dengan akhlak, dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah dengan baik. Kan? Ini ustaz salah, ni salah. Tularkan. Tularkan pula. Kalau benda tu melibatkan hadis-hadis palsu, tak apalah kita katakan. Sebab ustaz tu dah sebarkan hadis palsu kan, maka dia dah sebarkan. Orang dah ramai dah ni forward kan, ramai dah forward hadis palsu ni. Jadi kita nak buat macam mana? Takkan kita nak apa, sembunyi-sembunyi lagi. Terus terang lah. Macam ada satu page kan, sudo hadis kan. Ada satu page kan? Sahabat kami juga yang buat
dia orang buat, alhamdulillah itu satu usaha yang baguslah. Dia cek hadis-hadis yang tersebar di meja-meja penceramah. Tak tahulah, mungkin lepas ni saya pun ada kan dalam tu kan, hadis palsu. Takut juga kan. Tapi harap tak ada lah kan. Sebab kita baca hadis, kalau da'if kita bagi tahu da'if kan. Tapi kebanyakan yang kita tengok dalam page tu bagus, P-S-E-U-D-O hadis, sudo hadis. Sebelum ni ada sudo sains kan, apa macam-macam lagi kan. Tapi dia buat sudo hadis, bagus. Dia bawakan video-video penceramah-penceramah yang terkenal, yang duk sebar hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif ni, hadis yang tak ada dalam kitab hadis palsu pun tak ada kan. So dia orang bongkar kan. Tapi dia punya uslub tu bagus. Dia bagi tahu kesalahan kan, dia cut yang mana hadis yang tak betul tu, kemudian dia bagi tahu kesalahan. Hadis ni daripada mana? Ni blog ke tak? Dia page Facebook. Oh, Facebook. Page Facebook. Boleh search sudo hadis. Bagus kan. Dan dia tak ada dia tak ada pula taklik komentar sikit, ustaz ni pakai serban tak betul lah, gini tak ada. Tak sentuh peribadi. Itu cara yang betul. Kita nak tegur orang, kita jangan sentuh peribadi dia. Dia nak pakai serban macam mana, dia nak pakai baju warna apa, dia macam mana muka dia, macam mana kulit wajah dia apa, itu bukan urusan kita. Kita nak tegur apa? Kesalahan dia menyebarkan hadis palsu, itu je. Stop, jangan lebih-lebih. Dia lebih-lebih ni, ustaz tu macam ni, tengok dia tu kan. Tengok dia pakai macam ni, tengok dia ni pakai macam ni. Itu dah tak masuk dalam nasihat yang benar. Tak termasuk dalam perkara yang kita kata benar. Bahkan itu termasuk dalam perkara yang batil. P-S-E-U-D-O sudo ni benda yang palsu lah. Benda yang macam orang duk kata sekarang ni, orang yang duk apa mendakwa sains kan. Dia mendakwa kita kata kononnya perkara-perkara yang tersebar kan. Contohnya tak boleh makan Maggi nanti kepala botak, contohlah kan. Memang popular tak? Popular kan? Tapi betul ke tak? Itu semua tu macam tu lah. Itu dari sudut sains kan? Tapi sekarang ni kita nak tengok dari sudut hadis ni. Sudut hadis ni orang yang menyebar hadis-hadis yang bukan hadis pun. Kadang-kadang kan? Kan cerita gajah masuk Madinah lah kan? Macam-macam. Itu page yang bagus. Baik. Kemudian kita tengok al-jahru bid-da'wah. Nabi SAW mula berdakwah secara terang-terangan. Tadi kita dah bincang secara sir, berlaku selama 3 tahun kan. Kemudian apabila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat apa, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan di dalam surah apa, di dalam surah asy-syu'ara ayat 214 hingga 216 kan, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah apa dirimu, rendahkanlah, hormatilah, rendahkanlah bagi orang yang mengikutimu di kalangan kaum beriman. Fa in asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun, dan jika mereka bermaksiat kepadamu, tak mau ikut seruan kamu, katakanlah kepada mereka, inni bari'um mimma ta'malun, sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu kerjakan. Surah ini, surah Asy-Syu'ara ini yang Allah Ta'ala turunkan ayat 214 dan 216. Kalau kita tengok surah Asy-Syu'ara kan, cuba buka surah Asy-Syu'ara kan. Awal-awal surah Asy-Syu'ara ini, dia Allah Ta'ala kisahkan berkenaan dengan kisah Musa alaihissalam, kisah Nabi Musa alaihissalam, dan permulaan kenabian Musa alaihissalam. Bagaimana Musa alaihissalam dilantik oleh Allah sebagai rasul kan. Kemudian hijrah Nabi Musa AS bersama Bani Israel, pengikutnya kan, keluar daripada Mesir menuju ke Palestin atau menuju ke Syam. Dan bagaimana Allah Ta'ala menyelamatkan pengikut Musa AS dan Nabi Musa AS daripada serangan Fir'aun dan tentera-tentera. Dan bagaimana Allah SWT menenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya di dalam laut merah. Dan kalau kita tengok surah ini, surah Asy-Syu'ara ini, dia merangkumi, meliputi kisah-kisah kesemua rasul-rasul ataupun kesemua peringkat dakwah yang telah dilalui oleh Nabi Musa AS. Daripada awal, daripada Nabi Musa AS dapat wahyu,
Kemudian permulaan Allah Ta'ala kukuhkan dengan saudaranya Harun. Kemudian dakwah mereka kepada Fir'aun, sampailah mereka berhijrah keluar daripada Mesir menuju ke Syam. Dan kesemua ini ada sebab untuk Allah Ta'ala berikan. Kata para ulama, wa hadha tafsilu innama ji'a bihi hina umira Rasul sallallahu alaihi wasallam bidawati qaumihi ila Allah liyakuna amamahu wa amama ashabihi namudhajan lima sayalqawnahu min at-takdhib. Kenapa Allah Ta'ala sebut awal-awal surah Syuara tu dengan kisah Nabi Musa dan peringkat dakwah baginda? Supaya kisah Musa itu menjadi contoh teladan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam mereka berdakwah, dan bahawasanya mereka juga akan menerima tekanan dan juga pertentangan seperti mana yang diterima oleh Nabi Musa alaihi salam daripada Firaun dan tentera-tentera. Kan berupa apa? Pendustaan, at-takdzib, wal-ittihab, dan juga tekanan ketika mana mereka, yakni Nabi Musa alaihi salam dan Harun, menjaharkan, yakni berterus terang di dalam dakwah mereka. Supaya apa? Liyakunu ala basiratin min amrihim mundu bidayati da'watihim. Supaya Nabi SAW dapat jadikan apa? Contoh teladan, namuzajan, satu role model. Kan? Bila Allah Ta'ala ceritakan kisah Musa AS kepada Nabi kita SAW. Wa min nahiyatin ukhra tashtamilu hadhihi surah ala dhikri ma'alil mukadzibina lirrusul. Dan dalam surah Asy-Syu'ara itu juga terkandungnya apa? Kisah akibat dan juga kita kata akibat-akibat yang Allah kenakan terhadap golongan-golongan yang mendustakan para Nabi dan Rasul. Daripada apa? Kaum Nuh, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Ibrahim, kaum Lut, Ashabul Aikah dan ramai lagi kaum-kaum yang terdahulu. Supaya apa? Allah Ta'ala nak beritahu bahasanya orang yang mendustakan apa yang Allah Ta'ala bawakan melalui Rasul-Rasulnya, maka mereka tak boleh rasa senang. Kan? Bahasanya mereka akan diazab oleh Allah. Dan apa bahawasanya nak bagi tahu, waliya'rifa almu'minuna anna husnal aqibati lahum la lil mukadzibin. Dan supaya orang beriman yakin bahawasanya sebaik-baik apa kesudahan itu Allah Ta'ala pasti akan berikan kepada orang yang beriman, bukan orang yang mendustakan Allah SWT dan Rasul. Ini disebutkan oleh Al-Mubarak Furi di dalam Ar-Rahiq Al-Makhtub. Kemudian Allah Ta'ala turunkan pula ayat fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Kan dalam surah Al-Hijr ayat 94. Berterus teranglah dalam apa yang kamu telah diperintahkan, terhadap apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kamu untuk sampaikan, wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah daripada kaum musyrikin. Maksudnya jangan layan apa yang orang musyrikin nak cakap. Sama macam kita lah kan. Kita hari ni masalahnya kita pergi layan orang kata kat kita. Kan? Orang provoke kita, kita layan. Orang provoke kita, orang kutuk kita satu, kita pergi layan lima. Kita pergi balas lima. Provokasi, tekanan, kita tak payah layan sebenarnya. Tambah-tambah lagi kalau orang duk jenis kutuk-kutuk ni kan. Orang duk kutuk-kutuk kita. Kita jangan layan. Kita buat kerja kita. Habis cerita. Kalau kita layan, lagilah orang yang nak provoke tu suka. Kan? Tambah sekarang ada Facebook. Facebook lagi. Kan? Ada Twitter apa semua ni. Kan bila orang provoke lagi layan. Tak payah layan. Kan kita berpaling, wa a'rid 'anil musyrikin, seperti mana Allah Taala perintahkan Nabi SAW berpaling daripada provokasi-provokasi dan juga tekanan-tekanan kaum musyrikin. Dia orang kata kat Nabi SAW macam-macam. Sahirun, innaka lasahirun, innaka lamajnun, engkau adalah aisyah, engkau adalah gila. Anta sabiun, engkau adalah sabik. Engkau tak ikut ajaran nenek moyang, engkau sesat. Macam-macam dia pun. Nabi layan ke? Nabi balas balik ke? Tak, Nabi tak layan. Nabi SAW terus sampaikan apa yang Allah Ta'ala perintah. Kan? Kemudian kita lihat apa bila Allah Ta'ala perintahkan ayat itu, kata Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, beliau meriwayatkan daripada Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu an, katanya ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan hatta nazalat fasda' bima tu'mar fa kharaja huwa wa ashabuhu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa masih lagi dalam keadaan bersembunyi dalam dakwah baginda sehinggalah Allah Taala turunkan ayat fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka berterus teranglah, sampaikanlah apa yang Allah Taala perintahkan.
dan berpalinglah daripada kaum musyrikin. Setelah itu fa kharaja huwa wa ashabuhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar berdakwah bersama dengan para sahabatnya. Jadi ini kita kata bagaimana permulaan al-jahru bid-da'wah, permulaan Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan. Kemudian dakwah secara terang-terangan ini, kita tengok Nabi SAW still memulakan dakwah baginda secara terang-terangan ini dalam ruang lingkup yang unit yang kecil dulu. Iaitulah yang pertama, kaum kerabat Nabi SAW, ahli keluarga lain. Ahli keluarga kita kata ahli Nabi SAW, isteri baginda, anak-anak perempuan Nabi SAW, sepupu Nabi SAW, anak angkat Nabi SAW, itu yang terawal. Tapi di sini orang yang di luar rumah Nabi SAW, tapi mereka ada qarabah, ada hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW. Antaranya ialah, inilah yang kita kata permulaan dakwah Nabi SAW. Dan permulaan Nabi SAW menerima kecaman yang pertama, iaitulah ketika Nabi SAW berdakwah kepada bapak-bapak saudara dan mak-mak saudara dia. Nampak? Kita tengok apa yang disebutkan oleh para ulama. Antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya, bahwasanya bada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitanfidhi amri rabbih, fa kana awwala shay'in fa'alahu an da'a jami'a dhawihi wa ahli qarabatihi. Perkara first yang Nabi SAW buat dalam dakwah baginda, Nabi SAW menyeru kepada kesemua kaum kerabat dia yang wa ashiratihi min bani Hashim, dan juga kaum kerabat Nabi SAW di kalangan bani Hashim, wa nafari min bani Abdul Muttalib ibn Abi Manaf, dan juga sekelompok di kalangan anak-anak Abdul Muttalib ibn Abi Manaf. Fajtama'a 40 aw 45 rajulan, maka berhimpunlah lebih kurang 40 ataupun 45 orang lelaki. فَصَنَعَ لَهُمْ مُدًّا مِنْ طَعَامٍ عَلَيْهِ رِجْلٌ شَهْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَبَقِيَ الطَّعَامُ كَمَا هُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يَمُسَّ ثُمَّ دَعَى بِغُمَرٍ مِنْ لَبَنٍ. Nabi SAW panggil apa bapak-bapak saudara dia, dan juga di kalangan Bani Abdul Muttalib dan juga Bani Hashim. Kemudian Nabi SAW buat makanan. Nabi SAW suruh anak-anak dia buat makanan. Ini antara uslub dakwah, buat makanan kan, ajak pergi restoran kan, buat line clear ke apa kan, makan makan sampai kan, maksudnya boleh kan, ataupun kita kata buat kenduri kan. Fasharibu hatta rawaw wa baqiya sharabu ka'annahu lam yamus. Nabi SAW buat apa, makanan yang sedap-sedap, sembelih apa kambing kan, kemudian apa jamu apa apa susu yang fresh kan, sampai lah dia pun minum sampai kenyang. Kemudian bila Nabi SAW tengok dia orang kenyang, Nabi SAW pun mulalah mengkhabarkan kepada mereka risalah. Nabi SAW mula berdakwah. Tetapi apa, bila Nabi SAW nak teruskan apa perkataan Nabi SAW, kemudian Abu Lahab apa potong. Abu Lahab adalah orang yang pertama memotong perkataan Nabi SAW. Dia kata apa, bila Nabi SAW kan dah makan dah kenyang semua, Nabi SAW pun sampaikan, aku nak bagi tahu bahasanya, sembahlah Allah SWT kan, jauhilah syirik dan sebagainya. Itu dakwah Nabi SAW pertama. Nabi SAW bukan semata-mata ajak orang berakhlaklah baik, tak. First kali Nabi SAW serukan tauhid, first kali. Tapi malangnya hari ini orang yang baca sirah tapi dia ada kecenderungan syiah ke sufism ke, dia tak mau ambil yang tauhid, dia buang. Kita ambil yang akhlak baik je, senyum kat orang. Memanglah itu satulah. Tapi kenapa engkau beza-beza kan? Benda tu benda yang sama. Bahkan engkau telah membuang tauhid. Tauhid ni lebih utama. Tak ada tauhid, akhlak baik pun Allah Taala tak terima. Kan Nabi SAW dakwah tauhid dulu. Sebab itulah Abu Lahab potong. Sebab itulah Abu Lahab tak puas hati. Sebab apa? Sebab Nabi SAW kata sembahan-sembahan yang mereka sembah itu kan, berhala-berhala yang mereka sembah itu, orang-orang soleh yang mereka agung-agungkan kemudian jadikan patung itu, adalah benda yang mereka kena jauhi. Kan? Habis apa? Tergugatlah ekonomi mereka. Kan? Penjualan patung, sel patung-patung berhala ni akan merudumlah. Sebab itu diorang marah kan? Kan? Sama lah, kalau orang semua kenal sunnah,
Kan? Habislah, tak ada lah orang jual tasbih lah kan. Contohlah, walaupun tasbih tu ada khilaf lah kan. Ada khilaf, kita bukan nak kata tak ni. Tak ada lah orang apa jual-jual apa apa capal punya tu lah kan. Dah jadi tangkal lah sekarang. Kan? Tak ada masalah kalau kau nak apa nak buat replika capal siapa-siapa pun, tapi apabila dia dijadikan sebagai benda yang di kononnya untuk diambil keberkatan tabarruk. Oh, sampai sekarang ni ada buat apa kalung pula. Dah cerita angkat. Kan? Jam pun ada jam capal. Kopiah pun capal macam-macam. Itu tak kita kata ini semua benda yang mengarut eh? Benda yang mengarut. Baik, apabila Abu Lahab dengar benda yang Nabi SAW serukan itu, Abu Lahab terus potong. Bapak-bapak saudara Nabi yang lain ni senyap ke? Abu Lahab yang potong. Apa kata Abu Lahab? Haulai hum amumatuka wa banu umumatika fatakallam bima turid wa da'i subah. Ini mak-mak, bapak-bapak saudara kau ada kat depan. Mak-mak saudara kau semua ada ni. Ni adik-beradik kau ni semua ada kat sini ni. Cakaplah apa yang kau nak cakap. Wada'i subah. Tapi jangan kau cakap tinggalkan subah. Subah ni apa maksud dia? Kita dah bincang sebelum ni. Subah ni adalah istilah yang apa? Disebarkan oleh kaum musyrikin daripada perkataan sabi, sabaa. Sab subah disebut subah. As-sabi ini isim fa'il ya. As-sabi. Orang yang subah ini sesiapa saja yang tak ikut ajaran nenek moyang akan dilabel dengan gelaran subah ataupun sabi, anta sabi. Macam sekarang, siapa saja yang tak ikut ajaran nenek moyang akan digelar wahabi. Macam itulah. Ni label kan, istilah-istilah yang dibuat. Macam tu. Siapa saja yang tak kena, tak ikut apa ajaran nenek moyang, wahabi tu. Semua kena. Kan? Atau orang yang bermazhab Syafi'i pun kan, sebab dia tak dia kata dalam mazhab Syafi'i, ulama pondok sendiri pun dalam kitab-kitab kuning pun sebut benda tu tak boleh. Pun kena Wahabi. Padahal orang tu tak pernah mengaji kitab Muhammad, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun kena Wahabi juga. Siapa saja yang tak ikut ajaran nenek moyang, maka dia Wahab. Ha, dia sabi. Kan, itulah nak bagi contoh. Kan? Siapa yang mulakan benda ni, siapa yang popularkan benda ni, Abu Lahab. Sebab itu sebagai ulama kata orang yang duk kata orang Wahabi ni lahabiah. Lahabi. Tapi kita bukan akhlak kita lah kita nak label kat orang. Jangan lepas ni pergi keluar pergi label kat orang pula. Idea bagus kan? Idea bagus kan? Ha, dia kalau nak kutuk orang ni laju lah kan. Tak, kita tetap tak boleh. Biarlah orang nak kata kita apa. Nabi SAW tak balas. Kan Nabi SAW tak balas. Cuma Nabi SAW antara uslub Nabi SAW, bila orang kata bagi label pada seseorang yang tak layak, contohnya macam Dajjal kan, orang kata dia sebagai Al-Masih, Musailamah Al-Kadzab, dan dia kata dia adalah Rasulullah. Nabi SAW akhir sekali, Nabi SAW bagi gelaran ke dia Musailamah Al-Kadzab kan. Dia mendakwa dia adalah Musailamah Nabi. Nabi kata Musailamah Al-Kadzab, maksudnya Nabi tukar. Nabi tukar. Itu antara uslub Nabi. Itu antara pendekatan Nabi SAW apabila orang memberi nama gelaran yang tak sesuai dengan hakikatnya, Nabi SAW akan tukar. Ialah Musailamah Al-Kadzab, dia dakwa dia Nabi. Kan Nabi ni orang yang betul, orang yang benar, siddiq, orang yang tak pernah cakap bohong. Sebab itu Nabi kata dia ni Al-Kadzab. Habis terus, terputus terus. Kan senang. Itu antara uslub Nabi SAW kan. Jangan lepas ni pergi buat page belakang lahabi kan? Pergi label kat orang. Tak, kita bukan akhlak kita macam tu. Kita tak melabel orang sesuka hati. Biarlah orang nak kata kat kita, orang nak tuduh kita apa, itu kita serah kat Allah Ta'ala. Kita buat kerja kita kan. Tapi nak kata di sini apa, Abu Lahab kata fatakallam bima turid wada'is subah. Cakaplah apa yang kau nak cakap wahai Muhammad, kami boleh dengar. Tapi jangan kau cakap benda yang boleh menyebabkan apa, boleh apa, menghina ajaran nenek moyang. Ha, itu jangan. Itu pantang. Langkah mayat kami. Ha, macam itulah. Kan, langkah mayat aku dulu. Pantang tujuh keturunan hang cakap pasal nenek moyang. Ha, macam itulah. Kan. Wa'lam annahu laysa biqaumika bil arabi qatiban taqah wa anna ahqqa man akhadhaka fa hasabaka banu abika.
Tengok, Abu Lahab kata apa? Kau kena tahu, wahai Muhammad, orang Arab ni semua ni bukan semua akan dengar cakap hang. Ha, macam tu. Kan? Kalau yang nak ikut pun mungkinlah ni, inilah bapak-bapak saudara kau, kan sepupu-sepupu kau, inilah yang akan dengar pun. Tapi kalau hang nak harapkan semua orang, seluruh orang Arab nak dengar cakap hang ni, jangan harap. Jadi hang janganlah nak menghina ajaran nenek moyang. Takut nanti bapak-bapak saudara-saudara kau ni terasa. Yang Abu Lahab dah bagi apa? Warning lah. Jangan. Kan? Baik. Kemudian kata Abu Lahab lagi, in aqamta ala ma anta alayhi fa huwa aysaru alayka min an tathiba alayka butun quraish wa tumiddaha al-arab fama ra'aytu ahadan jaa'a ala bani abihi bi sharrin mimma ji'tahum bi. Kalau kau terus nak menghina ataupun nak mencela berhala-berhala tuhan-tuhan sembahan nenek moyang kami, kan, aku tak akan dapati apa yang kau bawa ni melainkan dia sangat-sangat buruk. Kan, itu yang dikatakan oleh Abu Lahab. Maka berpecahlah kaum ketika itu, berpecahlah apa bapa-bapa saudara Nabi ketika itu, disebabkan oleh perkataan Abu Lahab itu. Kemudian Nabi SAW tak stop, Nabi SAW teruskan lagi, Nabi SAW panggil lagi kali kedua. Nabi SAW buat makanan seperti yang awal. Kemudian Nabi SAW, ini yang nas yang ada khutbah Nabi SAW yang pertama. Kemudian Nabi SAW bila dia orang dah makan, dah kenyang, dah minum, dah kenyang, Nabi kata alhamdulillahi ahmaduhu wa astainuhu wa uminu bihi wa atawakkalu alaihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nabi SAW mulakan dengan khutbah Nabi SAW dengan tauhid. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW kata innar ra'ida la yakdhibu ahlahu. Sesungguhnya apa? Seseorang apa, orang yang dipercayai oleh sesuatu kaum itu tidak sesekali dia akan mendustakan kaumnya. Wallahi law kadzabtu an-nasa jami'an ma kadzabtukum. Demi Allah, kalaulah aku ni pernah berdusta kepada manusia, nescaya kamu akan turut mendustakan aku. Walau gharartu an-nasa jami'an ma gharartukum. Kalaulah aku pernah apa menipu dan juga mengkhianati manusia kesemuanya, maka tentulah kamu juga akan mendustai aku dan mengkhianati aku. Wallahi alladhi la ilaha illahu inni rasulullahi ilaikum khassah. Dan demi Allah yang tidak ada ilah, tidak ada sembahan selain dia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah yang diutuskan kepada kamu khassah, secara khusus. Wa ilan nasi kafah, dan kepada manusia secara umum keseluruhannya. Wallahi latamutunna kama tanamun. Demi Allah, tengok ni antara kandungan khutbah Nabi SAW, tauhid yang pertama. Kemudian Nabi SAW menegaskan kerasulan Nabi SAW. Kemudian wallahi latamutunna kama tanamun. Sesungguhnya demi Allah, kamu akan mati seperti mana kamu tidur. Nabi SAW bawakan tentang hari akhirat. Okay. Wala tub'atsunna kama tastayqidun, dan kamu pasti akan dibangkitkan seperti mana kamu bangkit daripada tidur. Wala tuhasabunna bima ta'malun, dan kamu akan dihisab oleh Allah SWT terhadap apa yang kamu amalkan. Wala tujzaunna bil ihsani ihsana, dan kamu pasti akan diberikan ganjaran, diberikan, dibalas dengan kebaikan seperti mana kamu melakukan kebaikan. Wa bisu'i su'an, dan dengan keburukan kamu juga akan dibalas dengan keburukan. Wa innaha la jannatun abadan aw la narun abadan. Sesungguhnya tidak ada di hadapan kamu melainkan apa? Syurga yang selama-lamanya kekal abadi dan neraka yang selama-lamanya kekal abadi. Wallahi ya bani Abdul Muttalib, ma a'lamu syaban fil arabi ja'a qaumahu bi afdali mimma ji'tukum bih. Demi Allah, wahai anak-anak Abdul Muttalib, tidak aku ketahui seorang pemuda di kalangan orang Arab, seorang pun yang pernah mendatangi kaumnya yang membawa seperti mana yang lebih baik yang aku bawa hari ini. Tidak ada aku tahu seorang pemuda yang membawa satu perkara yang paling baik melainkan aku, apa yang aku bawa kepada kamu hari ini. Inni qad ji'tukum bi khairid dunya wal akhirah. Sesungguhnya aku membawa kepada kamu kebaikan dunia dan akhirat. Wa qad amaranillahu ta'ala an ad'uwakum ilaihi.
dan aku telah diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengajak kamu kepadanya. Fa ayyukum yubayyi'uni ala an yakuna akhi wa sahibi? Sesiapa, siapakah di kalangan kamu ni yang sanggup untuk memberikan taat setianya kepada aku untuk menjadi saudara aku dalam Islam dan juga sahabat aku, untuk membantu aku, menolong aku, membela aku? Ini kandungan khutbah pertama Nabi SAW disebut, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam dengan sanad yang sahih. Kalau kita teliti kandungan-kandungan apa yang isu yang Nabi SAW bawa, tauhid yang pertama, kemudian Nabi SAW jelaskan penegasan tentang kerasulan Nabi, inni rasulullah ilaikum khassa wan nasi kafah, kan? Kemudian Nabi SAW jelaskan tentang kematian, kemudian kebangkitan, kemudian apa? Hisab, yakni akan dihisab, kemudian balasan, pembalasan, kemudian apa? Balasan syurga dan neraka. Kemudian barulah Nabi SAW jelaskan, tegaskan apa yang Nabi SAW bawakan. Kalau kita rujuk dalam surah Taha, cuba buka surah Taha, awal Nabi Musa AS diperintahkan dengan wahyu, sama juga. Kalau kita tengok, sama tauhid, inni ana Allahu la ilaha illa, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li zikri, kan? Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a, kan? Maksudnya Nabi Musa AS diwahyukan oleh Allah SWT dengan tauhid yang pertama, kemudian menegaskan tentang hari kebangkitan, hari kiamat, hari kiamat, dan juga hari pembalasan. Jadi sama dia punya isi kandungan. Ini menunjukkan bahawasanya ini adalah risalah, ini adalah manifesto utama para Nabi dan Rasul. Nabi SAW bukan manifesto dia politik, bukan untuk mengajak orang supaya mendapatkan pemerintahan. Kalaulah politik itu adalah perkara yang menjadi asas usul di dalam Islam, tentulah Allah Ta'ala perintah, wahai Muhammad, pergi apa, gulingkan pemerintah Quraisy terus. Tak, 13 tahun Nabi SAW bersabar, sampailah Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW berhijrah ke Madinah, kan? Ini menunjukkan bahawasanya Islam ini maksudnya asasnya ialah tauhid, kemudian rukun iman yang 6 itu, itu adalah manifesto para Nabi dan Rasul, tak terkeluar daripada itu. Sebab itu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kata, telah bersepakat sama ada Sunni ataupun Syi'i, siapa yang barang siapa yang menyatakan bahawasanya imamah, kepimpinan politik, kepimpinan itu adalah asal ataupun usul di dalam agama, ada perkara yang menjadi asas dalam agama, maka dia adalah orang yang sesat, orang yang sesat, orang yang sesat, kan? Maksudnya orang yang kata hari ini macam Syiah lah, mereka kata tidak ada imamah, tidak ada agama melainkan kena ada imamah, mesti ada politik, ataupun golongan hizbiyah yang 24 jam hanya menyeru orang kepada politik saja, kan? Tapi dia meremehkan ataupun mengabaikan dakwah berkenaan tauhid, rukun iman, tak settle, tak beres. La tauhid pun tak settle lagi, tapi dah nak menggulingkan kerajaan lah, menggulingkan pemerintah lah. Ini semua bukan manhaj Nabi, bukan manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Talib, kemudian selepas Nabi SAW berkhutbah itu, Abu Talib kata apa? Ma ahabba ilaina muawanatak wa aqbalana linasihatik wa ashadda tasdiqan li hadithik. Abu Talib jawab dengan positif. Abu Talib kata, kami suka untuk menolong kau, kan? Dan kami telah mendengar nasihat engkau, dan kami tidak tahu orang yang paling benar melainkan perkataan yang dikeluarkan oleh engkau. Wa haula'i banu abika mujtami'un, mereka itu ni yang ramai-ramai ni, semuanya anak-anak ataupun kita kata anak-anak sepupu kamu, ataupun kita kata anak-anak bapa kamu, yakni anak-anak saudara kamu, kaum kerabat kamu telah berhimpun. Wa innama ana ahaduhum, dan aku hanyalah salah seorang di kalangan mereka. Ghaira anni asra'uhum ila ma tuhib, melainkan aku adalah orang yang segera untuk menjawab ataupun memberi respon yang positif kepada engkau, seperti mana yang engkau suka. Sebab kita kena faham, Abu Talib orang yang dia paling cintakan kepada Nabi SAW, anak saudara dia. Sebab itu dia bila apa yang Muhammad buat, dia suka. Atas dasar cinta apa
hubbun tabi'i, fitrah, cinta yang berdasarkan cinta yang tabi'i, secara tabi'at, bukan cinta yang syar'i. Kan? Famdi lima umir tabi, maka teruskanlah apa yang kau sebutkan tadi. Teruskan. Abdullah dengan Abu Talib dia bagi sokongan. Fa wallahi la azalu ahutuka wa amna'uka ghaira an nafsi la tutawi'uni ala firaqi dini Abdul Muttalib. Demi Allah, kata Abu Talib, la azalu ahutuka, aku akan sentiasa membela engkau. Wa amna'uka, dan aku akan menghalang orang yang cuba menghalang kau ataupun cuba buat baik, tak baik kepada engkau. Ghaira, tapi ada tapi. Anna nafsi la tutawi'uni ala firaqi dini Abdul Muttalib. Kecuali jiwa aku, diri aku ini, hati aku ni berat sangat nak meninggalkan agama nenek moyang aku, agama Abdul Muttalib. Abu Talib bagi alasan. Menunjukkan apa? Ada orang dia suka, disukakan Nabi SAW. Abu Talib disukakan Nabi SAW kerana apa? Kerana nasab keturunan, kerana dia adalah anak saudara yang disayang, yang dibela, yang dijaga. Tetapi dia masih lagi berat untuk meninggalkan ajaran nenek moyangnya yang dikatakan ajaran Abdul Muttalib. Kau nak buat kerja kau buat, tapi aku masih nak still dengan agama aku. Nampak? Kan? Thumma takallama sa'irul qawmi kalaman layinan ghaira Abi Lahab. Semua bapak-bapak saudara Nabi yang lain ni, dia orang cakap, dia orang bagi respon yang positif. Muhammad ni kita tahu tak pernah cakap bohong. Kan? Jadi tak apalah, biarlah. Kan dia? Semua cakap okey, semua bagi respon yang baik. Mak-mak saudara Nabi yang ada beberapa orang dalam majlis itu pun cakap benda yang baik. Kecuali Abu Lahab. Kan? Abu Lahab kata apa? Tadi kita dah baca satu riwayat. Satu riwayat ni dia kata, ya Bani Abdul Muttalib. Ha, tengok. Abu Lahab terus marah. Dia kata, wahai anak-anak Abdul Muttalib, hazihi wallahi sawah. Ini apa yang Muhammad cakap ni, demi Allah, ini adalah sial. Ha, sawah, buruk. Dia ni bawa benda yang sial. Khudu ala yadayhi qabla an ya'khudha ala yadayhi ghayrukum, fa in aslamtumuhu hina idzin dhalaltum wa in mana'tumuhu qutiltum. Sebelum orang lain daripada kabilah kita, daripada kaum kerabat kita ni dapat dia ni ataupun buat tak baik kat dia, baik kita dulu buat kat dia tak baik dulu. Macam itulah. Sebelum orang lain pukul dia, baik kita pukul dia dulu. Ha, nampak? Jahat ni Abu Lahab. Baik kita dulu yang larang dia, tegah dia. Kan kalau susah, kalau kabilah lain pula yang kenakan dia, lebih baik dia kena teruk dengan kabilah dia sendiri ataupun kaum kerabat bapak-bapak dia sendiri. Ha, ini idea apa? Abu Lahab, nampak? Kan? Nak suruh pukul Nabi dulu. Mari kita pukul dulu sebelum kabilah lain pukul. Ni Abu Lahab punya idea. Siapa yang bangkit mempertahankan Nabi waktu itu? Bukan. Safiyyah, ammatu Rasulullah SAW. Safiyyah, mak saudara Nabi. Safiyyah binti Abdul Muttalib. Perempuan. Kan? Mak saudara Nabi. Dia ni kakak kepada Abu Lahab. Kan? Dia kata, ay ukhayyah, wahai adikku yang kecil. Kan? Hang ni junior ya kan? Hang ni kecil je. Ai ukhayya, wahai adikku. Ayahsunu bika khudlanu ibni akhika? Sanggupkah engkau nak mengkhianati anak saudara kamu sendiri? Ha, tengok kan, seorang perempuan ni dia, bila dia nak mempertahankan seseorang dia, emosi lah kan? Emosi. Tapi emosi yang digunakan pada benda yang baik. Fawallahi ma zala al-ulama'u yukhbiruna annahu yakhruju min di'di'i Abdul Muttalib nabiyyun fahuwa huwa. Demi Allah, kata Safiyyah, para ulama, ha, dia kata para ulama. Tengok Safiyyah ni, dia seorang yang bijak. Maksudnya dia, kalau berdasarkan perkataan Safiyyah ini, kan, menunjukkan kepada kita Safiyyah ni dia jenis yang bukan jenis taklid buta, bukan jenis dengar cakap orang, tak. Tapi dia ada ilmu, dia berdalilkan dengan apa yang disebutkan oleh ulama. Kita dah bincang sebelum ni, ulama yang digunakan istilah ulama pada zaman jahiliah sama ada dua, merujuk kepada Ahlul Kitab, yakni Ahlul Kitab di kalangan Nasrani ataupun Yahudi, ataupun ulama' ni di sini merujuk kepada tukang-tukang ramal ataupun nujum-nujum, bomoh-bomoh, pawang-pawang. Itu istilah ulama' yang dikenali di kalangan jahiliah. Maksudnya bagi mereka, bomoh-bomoh, pawang-pawang ni ada ilmu lah, disebut ulama' lah. Macam kita hari ni, bomoh-bomoh dipanggil ustaz kan. Sama lah, macam tu lah. Padahal istilah dia tu, padahal hakikat dia tu, dia tetap bomoh.
Kan? Baru ni ada seorang ustazah, saya tengok pelik. Kan? Orang hilang barang, PM dia ataupun mesej dekat dia. Ada orang tu anak dia hilang, anak dia hilang, terus mesej dekat Facebook dia. Ada seorang, kononnya dia ni bawa buat roadshow, pergi berubat orang, kan? Siapkan orang air tawar apa semua. Setiap kali ada kes penculikan, ada orang anak dia kena colek ke ataupun hilang ke mana-mana, masuk hutan hilang ke apa, orang akan tanya. Lepas tu dia akan jawab, yang tak tahan tu dia akan jawab dekat komen tu, kan, boleh tak cari dia dekat cari dia dekat dekat dalam hutan tu sikit, gini gini gini. Dia macam seakan-akan tahu benda raib. Memang pelik. Tapi dia dilayan, maksudnya orang layan dia, orang anggap dia sebagai orang yang boleh merawat melalui Facebook. Saya saja yang tertengok, ada nak tahu nama dia, PM kan, tak kita nak sebut, kan? Tapi ada. Tapi kita kena pantau lah orang macam ni. Kita takut dia mula sikit-sikit-sikit, kan. Sebab saya tengok dia punya teknik rawatan itu pelik-pelik. Suruh paku lah, suruh tanam benda ni lah, macam-macam lah. Paku kat mana benda tempat sakit ni. Kemudian orang yang tak dapat anak, orang yang mandul, datang dengan dia buat testimoni, kan. Datang pergi jumpa, minta air penawar dekat dia. Akhir sekali minggu lepas tengok-tengok dah mengandung. Kan bahaya macam ni, kan. Orang percaya, orang panggil dia ustazah, padahal tak ada ilmu pun. Tak ada ilmu pun, kan. Tak ada ilmu pun. Jadi Safiyah bintu Abdul Muttalib, dia yang defend Nabi SAW. Dia kata apa? Demi Allah, para ulama sentiasa mengkhabarkan kepada kami bahawasanya akan keluar daripada keturunan Abdul Muttalib ini, yang ni bangsa Arab ini, seorang Nabi. Dan aku yakin dialah Nabi ini. Fahuwa huwa. Safiyah kata, kalaulah Nabi yang dimaksudkan akan datang daripada keturunan Abdul Muttalib ini, Muhammad, anak saudara kita, kalaulah betul dia, maka patutnya kita kena syukurlah, kita kena sokonglah, sebab dia anak saudara kita, kan. Itu hujah Safiyah bintu Abdul Muttalib. Faqala Abu Lahab. Abu Lahab ni dia tak boleh terima, kan, walaupun kakak dia. Dia kata, hadza wallahi al-batilul wal amani. Ni semua ni bohong je. Semua ni dongeng-dongeng je. Wa kalamun nisa'i fil hijal. Ha, nampak. Ini perkataan perempuan yang tak tahu apa. Ha. Ni melekehkan pula wanita. Ha, kan. Ini orang yang tak tahu apa. Oh, perempuan macam inilah. Ha, macam itulah. Kalau orang lelaki dengan perempuan bergaduh, kan. Orang lelaki dia akan kata, "Alah, orang perempuan apa tahu?" Ha, macam itulah. Kalau suami isteri bergaduh, kan, orang perempuan apa tahu, kan. Oh, dia je yang tahu, kan. Ini tak betul. Ini Abu Lahab, dia mempelekehkan Safiyah, kan. Idza qamat butunu Quraisy wa qamat ma ahal Arab fama quwwatuna bihim. Abu Lahab kata, kalau semua orang Arab ni dah tahu ataupun tahu dia ni mengaku kononnya dia Nabi dan dia mencela nenek ajaran nenek moyang kita, kalau mereka semua berhimpun nanti nak perang dengan kita, kita nak buat apa? Kita ada kekuatan ke? Ha, kan? Macam itulah dia kata. Fa wallahi ma nahnu indahum illa aklatur ra'sin. Kita demi Allah, apa? Kita ni nak dibandingkan dengan kaum Arab, kabilah-kabilah yang lain ni, kita ni sikit je. Abu Lahab berhujah lah, kita ni sikit. Takkan kita nak lawan? Ha. Abu Lahab berpandangan jauh lah. Dia nampak macam tu, kan? Kita ni hanya macam apa, nak dibandingkan dengan kabilah-kabilah yang besar, yang ramai, kita ni hanya sikit, kan. Faqala Abu Talib. Abu Talib pun mencelah. Abu Talib kata, wallahi lalam na'annahu ma baqina. Demi Allah, kami akan mempertahankan anak, kami akan mempertahankan anak saudara kita ni, kita akan mempertahankan anak saudara kita ni, ma baqina, selagi mana kita masih hidup, kan. Ini juga disebut di dalam Ibnu Athir di dalam Al-Kamil fi Tarikh, kan. Maksudnya di sini, apabila Nabi SAW menyampaikan khutbah Nabi SAW berkenaan dengan seruan kepada Tauhid, meninggalkan kesyirikan dan sebagainya, lalu tentangan yang Nabi SAW dapat yang terawal ialah daripada Abu Lahab, kan. Dan Nabi SAW mendapat sokongan dan dokongan daripada mak saudara baginda dan juga Abu Talib, kan. Abu Talib yang potong balik, kan, putuskan balik. Bila Abu Talib cakap ni, Abu Lahab tak berani lah. Itulah maksudnya. Baik, kemudian selepas itu, kalau kita sebelum ni, kita yang kita selalu dengar Nabi SAW terus naik atas Bukit Safa, kan. Itu selepas itu,
Maksudnya Nabi SAW mulakan dengan bapa-bapa saudara dia. Sebab Nabi SAW nak cari apa? Orang yang boleh protect Nabi. Sebab itu yang penting kita dalam dakwah ni, kita kena cari orang yang boleh protect kita punya dakwah. Nampak? Maksudnya dia ada orang yang ada kekuatan, orang yang ada pengaruh. Sebab itu Nabi SAW dia mulakan dengan kaum kerabat dia dulu. Dan dia dah Allah Ta'ala jadikan Abu Talib dapat menerima. Walaupun Abu Talib tak dapat menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, tapi paling kurang Abu Talib telah memberikan tawaran untuk mempertahankan dan membela Nabi SAW sehingga mati. Dahsyat Abu Talib, eh? Kan? Tapi kita still tak boleh sebut radhiyallahu anhu. Kan? Sebab apa? Allah Ta'ala perintah. Sebab Allah Ta'ala tak bagi kita doakan untuk orang-orang yang mensyirikkan Allah. Maksudnya dahsyatnya apa? Kita kata mahalnya nilai tauhid. Nampak? Nilai tauhid ni tak boleh dibeli dengan kebaikan-kebaikan yang, walaupun kebaikan yang banyak seorang itu buat, tapi dia tak boleh nak ditukar beli dengan nilai tauhid. Kan? Abu Talib, apa yang dia tak buat? Kan? Mempertahankan Nabi SAW. Sanggup kena, nanti kita akan masuk bagaimana Bani Hashim di pulau, di boykot. Abu Talib termasuk orang yang di boykot. Kan? Di boykot dan dicela. Tapi walaupun kesusahan dan kita kata apa segala perkara yang dia merasai seperti mana yang Nabi SAW rasa, tapi disebabkan dia tidak ada tauhid, Allah Ta'ala tak pandang. Nampak? Itu kita kata bila kita mengaji tauhid, kan? Bila kita mengaji akidah, kita tahu nilai akidah. Akidah ni bukan tak boleh dijual beli. Kan? Tak boleh dijual beli dengan apa sekali pun. Kita ni banyak banyak kebaikan macam mana pun, kalau kita, akidah kita tak betul, akidah kita menyeleweng, kita kata ma'assalam, kita tak akan diberikan keselamatan oleh Allah SWT. Baik, sampai ke satu, kan? Okey, anda ada buat buku ni, ada soalan? Ha. Baik, soalan pertama, Nabi SAW berkahwin dengan Khadijah pada usia Nabi SAW berapa tahun, dan Khadijah berapa tahun mengikut pendapat jumhur ulama? Siapa tahu? Angkat tangan. Jawab yang tak boleh. Angkat tangan akan dapat hadiah. 25. Khadijah berapa tahun? Jumhur ulama, eh? Ah, jazakallah khair. Tafadhal. Okey, soalan kedua. Dia ada berapa? 1 2 1 2 3 4 5 6. Ada 6 soalan lah. 6 lagi. Okey, soalan yang kedua. Waraqah bin Naufal, seorang yang kita kata pendeta yang tidak mensyirikkan Allah dan berada di atas ajaran Ibrahim, ataupun ajaran Ibrahim, kemudian dia masuk Nasrani. Betul atau salah? Angkat tangan. Tak angkat tangan tak boleh. Betul. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Angkat tangan nak jawab, angkat tangan. Baik, soalan yang ketiga. Ketika Jibril alaihi salam turun ke Gua Hira, kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berusia berapa tahun? Ha. 20. Muda lagi. Tak. 40. Okey. Ambil jazakillah khairal jazak. Barakallahu fiik. Tolong bagi. Okey. Baik, soalan senang-senang ni, kan? Soalan susah kena tengok buku. apa lagi? Tengok yang sebelum ni, yang kita bincangkan sebelum ni. Tempoh terputusnya wahyu kepada Nabi SAW adalah adakah ianya berlaku 3 tahun ataupun hanya beberapa hari? Angkat tangan. Beberapa tahun. Ke beberapa hari? Beberapa hari, okay, beberapa hari, betul. Ba'adu ayam, kan? Kita dah sebut sebelum ni.
yang datang dia akan dapat jawab lah, yang datang sebelum ni. Okey. Dalam kelas yang sebelum ni ada saya tunjuk satu kitab. Apa nama tajuk kitab tu? Penulisnya Musa Ibn Uqbah. Musa Ibn Uqbah. Tak tahu lah? Tak ada orang boleh jawab? Ha? Rahi Al-Makhtum. Tak betul? Saya tak tunjuk buku tu. Tak ada orang jawab? Al-Maghazi. Al-Maghazi yang saya kata kitab sirah yang terawal. Musa Ibn Uqbah. Kita ada kitab Al-Maghazi. Baik, kemudian soalan yang berikutnya. Soalan yang keberapa dah tak ingat. Bila Jibril alaihi salam ketika penurunan wahyu, Jibril katakan kepada Nabi SAW, Iqra. Nabi SAW jawab, Ma ana biqari ataupun lastu biqari. Aku, apakah terjemahan yang tepat? Aku angkat tangan. Aku tidak pandai membaca. Aku tidak pandai membaca. Jazakallah khair. Aku tidak pandai membaca. Aku tidak boleh membaca. Siapakah nama Abu Bakar As-Siddiq? Abdullah bin Abi Quhafah. Quhafah ke Quhafah? Quhafah. Ah, betul lah. Abdullah bin Uthman kan, bin Abi Quhafah. Tapi betul lah. Okay, jazakillah khair. Habis dah buku? Habis. Itu stok lah, buku habis stok. Kan? Nanti kena tunggu buku baru pula nak bagi hadiah. Baik, ada soalan? Sebelum kita habis, kita berhenti pada, kita akan masuk selepas ini insyaAllah pada Fitnatul Mu'minin min Ahli Makkah. Dalam kitab Al-Fusul ni kita akan masuk fitnah yang berlaku terhadap kaum mu'minin daripada Ahli Makkah dan hijrah ke Habsyah. Kita akan masuk selepas ini insyaAllah. Ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.